إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة ظهور مسجد منارul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji bab baru, yaitu bab nomor 176 yang ada di halaman 381 dengan tema menyayangi binatang. Apa judulnya? Menyayangi binatang. Binatang itu ada dua macam. Ada yang halal, ada yang haram. Apa contoh binatang yang halal? Contoh binatang yang halal. Ayam, sapi, kambing, burung, ikan, kelinci, bebek, rusa. Ini contoh yang halal. Contoh yang haram? Babi, anjing, ular, buaya, kucing, tikus, tokek, cicak, kodok. Enggak tahu kodok halal atau haram, nanti tanya sama Ustaz. Kuda halal. Yang harus disayang, yang harus disayang, binatang yang halal apa yang haram? Yang haram berarti enggak disayang. Kucing halal atau haram? Disayang enggak? Berarti yang disayang binatang yang mana? Yang halal maupun yang haram. Mari kita dengarkan hadis yang pertama yang beliau bawakan, hadis nomor 378 dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah SAW qala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang pria yang sedang melakukan perjalanan jauh. Di tengah jalan dia kehausan. Di tengah jalan dia kehausan. Hampir mati kehausan. Alhamdulillah, dia nemu sumur. Nemu sumur. Maka dia pun turun dan minum air sumur tersebut. Begitu dia keluar dari sumur, ternyata ada anjing di samping sumur tersebut yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah yang ada di samping sumur itu. Saking apanya? Saking hausnya. Maka pria itu pun berkata, anjing ini sangat kehausan, seperti tadi aku sedang kehausan. Dia sudah merasakan bagaimana tersiksanya kehausan. Begitu melihat ada anjing kehausan, maka anjing ini sedang mengalami seperti yang saya alami tadi. Apa yang dilakukan oleh pria tersebut? Dia pun kembali ke sumur itu. Dan begitu sampai ke dasar sumur, enggak ada wadah untuk menaruh air tadi. Apa yang dia lakukan?
dia lepaskan sepatunya. Terus dia masukkan sepatu dia. Dia isi dengan air sampai penuh. Terus gimana caranya bawanya? Ketika dia sudah masuk sumur kan dia harus manjat. Manjat pakai tangan berapa? Pakai tangan dua. Kalau satunya megang sepatu isinya air kan gak bisa manjat. Apa yang dia lakukan? Sepatu itu dia gigit dengan mulutnya. Sepatu. Sepatu itu baunya apa? Enak. Enak. Wangi atau enggak wangi? Untuk apa dia gigit sepatu itu? Untuk ngasih minum anjing. Anjing siapa? Anjing liar. Dia gigit sepatu tersebut. Dia keluar dari mana? Sumur tadi. Lalu dia beri minum anjing tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Dengan kebaikan pria tersebut, Allah berterima kasih kepada pria itu. Dan dosa-dosanya diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngasih minum apa? Anjing. Anjing. Anjing itu binatang halal atau haram? Haram. Kalau ngasih binatang yang haram dimakan saja, kita bisa dapat pahala, dosa-dosa kita diampuni. Apalagi ngasih binatang yang halal. Contohnya, ayam. Contohnya, sapi. Ikan, ngasih minum ikan. Ngasih makan ikan. Bayangkan ya, anjing itu dikasih minum pakai air mentah atau air matang? Mentah. Air mentah. Wadahnya apa? Sepatu. Airnya mentah, wadahnya sepatu. Dosa kita diampuni. Yang dikasih minum anjing. Bagaimana kalau yang kita kasih minum manusia? Manusia sama anjing lebih tinggi mana? Manusia. Air yang kita kasih kepada manusia itu bukan air mentah, tapi air matang. Wadahnya bukan sepatu, tapi wadahnya gelas. Maka pahalanya lebih besar. Maka kalau temannya kehausan, jangan pelit berbagi minum. Jangan pelit berbagi minum. Dan besok-besok jangan lupa bawa minum. Masa setiap hari lupa bawa minum? Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wa inna lana fil bahaimi ajra." Wahai Rasul, kalau kita ngasih minum sama hewan, apakah kita dapat pahala? Itu pertanyaan siapa? Para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Fi kulli dhatin kabidin ratbatin ajrun." Setiap kita berbuat baik kepada makhluk hidup apapun itu, maka kita dapat pahala. Kita ulangi, setiap berbuat baik kepada makhluk hidup kita dapat pahala. Bapak ibu makhluk hidup atau bukan? Bapak ibu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Berarti kalau anak-anakku berbuat baik sama bapak dan ibu dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Jadi kalau besok-besok Sinan, mana Sinan? Sinan, mana Sinan? Sinan. Sinan. Dipanggil sama abinya, Sinan. Ambilin minum abi. Sinan. Gimana jawabnya? Iya, Bi. Gimana jawabnya? Iya, Bi. Hah? Ya. Sinan, pang ambilin minum buat abi. Jawabnya apa? Siap. Jawabnya malah enggak. Nggih. Apa jawabnya? Nggih.
Ya. Kenapa? Karena ngambilin minum buat Abi itu adalah perbuatan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.